Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana sih caranya memasukkan gambar, foto ataupun video ya pada lembar kerja di Microsoft Word teman-teman. Nah, misalkan saja ini lembar kosong ya, kita tulis aja ya. Kita buat contoh saja nih, cara memasukkan gambar atau video di Microsoft Word. Nah, misalkan nih, misalkan sudah selesai semua ya, tulisan kalian itu sudah selesai. Misalkan kita copy saja ya, biar cepet, gak usah ketik lagi. Nah, misalkan gini, terus di bawah sini mau kalian masukkan tuh gambarnya ya, misalkan saja nih teman-teman. Di sini sangat mudah teman-teman, kalian tinggal pilih aja insert ya teman-teman. Di bagian sini, di bagian atas, lihat insert, terus pilih pixels. Nah, di sini kalian bisa memasukkan gambar, foto ataupun video ya. Nah, kita di sini mau coba masukkan foto aja di sini teman-teman. Kita masukkan nih, ini dia insert. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini cara yang biasa saya gunakan, cuma kalian juga bisa menariknya langsung seperti ini teman-teman. Seperti ini juga bisa, caranya sama aja sih, caranya itu sama aja, cuma kalau aku sih lebih sering menggunakan pakai insert teman-teman, karena itu akan lebih apa ya, lebih presisi nanti hasilnya. Kalau kita punya banyak gambar itu kan kita bisa memilihnya teman-teman. Nah, untuk mengaturnya kalian bisa memperbesar seperti ini teman-teman, atau juga memperkecilnya. So, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.